Polemik harta warisan almarhum Vanessa Angel yang saat ini direbutkan oleh ayahnya Dodi Sudrajat menyita perhatian banyak pihak. Terbaru ini dari Bunga Zainal. Bunga Zainal merasa resah dengan banyaknya konten yang bermunculan di media sosial soal Dodi Sudrajat dan Mayang. Bunga juga merasa jengah jika setiap media sosial menyuguhkan konflik harta warisan dan juga lagu yang dipersembahkan Mayang tersebut. Mau curhat deh Bu Ibu, kesel deh Marimar mau buat konten di TikTok tapi sekarang FYV TikToknya Marimar isinya Pak Dodot sama Mbak Mai-Mai, tulis Bunga Zainal di Instagram story-nya. Pasalnya video yang biasanya menghibur kini berganti jadi konten yang membuatnya kesal. Sebelum ramai kisruh ini, rupanya laman TikTok Bunga Zainal penuh dengan konten lucu. Bisa nggak sih Bu Ibu mereka suruh berdapat dulu? Gegara mereka konten-konten lucu kagak keluar di FYP Marimar, imbuhnya. Bunga melempar sentilan bahwa ia bakal membuat video lip-sync saat Mayang latihan vokal. Ia bahkan berguyon ingin mengeluarkan lagu tentang warisan. Lama-lama Marimar buat konten-konten lip-sync pas Mbak Mai-Mai lagi latihan vokal aja gimana Bu Ibu? Apalagi Marimar adalah penyanyi internasional dengan debut single yang hits. Itu yang judulnya Kenapa Kau Harus Ributan Warisan, tutupnya.